Instagram kok gini. Ya walaupun Saya ulama
madu. Ya. Baik lagi semua. Nah, itu pilihan kita. Tapi insya Allah mudah, gampang untuk orang cari amal ke orang orang baik di kolam. Yuk, baik. Yuk, disesuaikan tujuan di mana nanti. Enak tu. Disesuaikan dengan mana dia di mana saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di kitab Ibn Sina di Anas radhiyallahu anhu saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidas tas'aba ada ibn apa di mana terasa sulit kurang bawa urusan tegas nama manakala kurang boga masalah boga kelakuan boga cita-cita boga kahaya rasa suci jasa nah cari seorang itu kalau boleh rasa sulit kurang boleh terutama boleh kurang tapi di balik kesulitan itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ngesenin jalan. Allah ngesenin jalan. Maksudnya urang teh supaya ka Allah. Terlepas kesulitan apa kesulitan dunia, kesulitan manusia, kesulitan ekonomi, kalus kesulitan pikiran, usaha bisa jalan, bisa nyari duit, tapi masalah keluarga perlu itu di rakyat kita masalah. Maka terlepas masalah apapun, solusinya adalah Allah. Ayat kata-kata mutiara. Jadi sebagian zamannya Rasul. Lain perkara sulit, tapi kurang mungkin sulit. Artinya, lain diwatakan jadi tanagaan kurang baik malah disebut-sebut. Sebab ulama terbatas salah siapapun dia. Maka ketika diberi kesulitan, hakikatnya Allah tekel mengenai jalan supaya kurang tengok maha Allah kalau kita pikiran surat sama aja usaha berupaya orang-orang harus maksimal tapi kalau sampai kurang kerasa masalah dan masalah sulit dan sulit baik itu sama Allah surat Allah kita resep dengan kawan supaya kurang tengok senantiasa kurang melupas ketik ya betul doang supaya istiqamah selalu ikhtiar aduh ibadah nah doang ibadah jangan ujung-ujung kurang bola panen tak tahu lah ujung-ujung dicumponan sanjang penelitian ikhlas lain istiqamah dicumponan ujung-ujung lain istiqamah di Allah subhanahu wa ta'ala panen tak jirga yang kurang bisa jadi kurang berlintah ini itu sahaja kepala istiqroh kong jenapan kalau ngalang pakai teh langsung di Allah meminta orang kontak lama atau gitu haji jadi orang minta kawal di putih pun terkepala di ulah lama atau kudu tapak bulan-bulan nampil di Jawa apa istiqroh dua kemungkinan lah. Hari mengambilkan anak antara pangeran Allah baik itu berupa ikhtiar orang dihasilkan ke Allah berupa orang dikambil ke Allah ngamanaan istijrah kejirmu ijabah ini dimana ngamanaan ijabah ke istijrah itu dimana kalah namanan disiar kurang diupayakan hasil
tambah kekuat, tambah iman ke Allah, kita tidak ijabah. Tapi naon ikhtiar upaya tambahkan doa ulang sekalipun itu doa, lalu menjelaskan Allah tidak dikabul, kulikabulnya ilmu jauh kulikabul ulang ke Allah subhanahu wa ta'ala, berarti istidroh gitu. Jadi mungkinan uji efek, uji dampak, lalu kita bangsa ulang berani kongul korbat, usaha ulang berani nontonan diwujudkan korbat, kita bisa jadi istidrot, bisa oleh ijabah. Nah, lalu kita ulang tinaman misalkan ulang teh ngaroma, dikongul korbat subhanahu wa ta'ala, turun ngaroma, berarti kongul kita istidrot. Sebab korbat di paling takdir akhir, dinamakan baik urusan, ibadah, doa, ikhtiar, kasar, kita dikitahnya istiqomah. Makanya bahasa kata manggaran bahasa para ahli ulama, bahasa para wali, ayo bahasa kia al-istiqomah itu al-istiqomah itu. Numaran istiqomah itu lebih istimewa daripada sarung keramat. Katakan orang geus boga nongkrong geus kelas wali boga karamat dibandingkan jeung karamat istiqomah ya jauh 10.000 kali lipat leuwih bagus kene istiqomah ayu bae urang nyaroa karamat sehingga urang teh nyaroa teu dikabul ku Allah terus nyaroa eta bentuk urang dijieun ku Allah nyaroa bae ka Allah. Eta berarti bentuk pangeran Allah kurang menjadi istiqomah ngaroma. Itu bukan penting nana. Jalan tiap orang paling tak kurang dikabul Allah bisa jadi itu istiqomah belum minta. Kalau itu enggak, anda kabul mobil. Mus bisa kita coba dan kabul mobil. Belum ada yang mobil itu saya atau nambah lah. Kaitan kurang jengaruh akal Allah supaya istiqomah di mana kalang kerasa sulit ayat permasalahan anu kaya kurang teh termampu secara akal jengtang kurang kaya rumah kurang maka nanti ngajar kendiri diwetil dimitati disini tadi di Anas dan di Rasul ngadar kendiri di mana sulit ngadoma Allahumma la sahabat illa menja'al bahusaka wa'am batai hamul hazna ila syita sahba. Kita setiap awal ngaji di nama iman sok dibaca jenis kata itu gitu ya luar biasa doang itu terjadar kemukaan diri Nabi selain daripada orang kehayat diunakun kuallah kurona diri diberi jalan keluarnya Allah ini ilmu doa teh bentuk ungkapan anak pasrah Allahumma la sana ila maja'al tausah ya Allah tidak ada kemudahan kecuali apa yang kau mudahkan eh anu gampang namun ku Allah kejir gampang anu pesek lamun ku Allah pelijun hesek gampang jeung hesek tanungan Allah lamun dikaitkeun kana otak urang jeung tanaga urang kamampuan urang mah nambe perkara anu sulit. Tapi ketika eta ngaranna dina ngaranna disarangkeun ka Allah maka tidak ada yang sulit. Ya. Tidak ada yang gampang, namun terdampak tentu Allah tidak ada yang sulit, namun terijil sulit kalau ngespasar kebiasa dia kumah urusan kurang tahu. Sama kumah urusan kurang jaga urusan kurang tahu. Serahkan kau lina wajib, selain kurang yang dimudah tentu Allah, karena memang tidak ada berupaya, maka dia bentuk pasrah kurang jaga Allah. Apalagi kurang itu pendek aja kan diberikan pendek-pendek dia mengerti dimana lagi sampai ke orang dia